Kober udah dimodif nih. Udah deh. Iya, makin keren nih gue liat-liat. Iyalah, bro. Lo habis berapa ini, Mario? Berapa? Gue lupa aja. Lah ini mah jalan ke atas mana ya? Jalan ke atas. Karena gue belum terbiasa nih sama kota ini, cuy. Masalahnya. Sama gue juga. Gue belum benar-benar hafal semua jalan. Sebenernya gue pengen beli makan, cuy. Cari dulu dah. Coba dah makan di sekitaran kota. Ntar gue cari dulu. Cari McD dah. Boleh. Oh, boleh-boleh yuk. Kita cari di depan. Di mana? Muter anjir disuruhnya. Harus GPS. Masuk tol dulu ya? Coba dah kita ke sana dah. Lah. Mana anjir nih Hans? Kayaknya error deh mapnya. Ini cuman perkenalan. GPS mobilnya aja. Error ini. Apaan tuh anjir? Coba lah lu tanyain gini dah. Ini lagi McDonald. Nah itu dah. Oh ini jalannya cuy. Si bensin dulu kan sekalian kan. Boleh boleh. Anjing tuh si orang. Siapa namanya? Si Gigi gak kelihatan cuy. Si Jimmy belum pulang-pulang dia gue liat. Oh iya Jimmy. Pada saat emang kita sampai rumah tadi kan. Iya yeah. Dia belum balik-balik tuh. Belum sampai sekarang. Makanya gue bingung nih. Oliver juga gue agak tau kemana dia. Takutnya dia yang gini cuy, diculik atau gimana ntar. Terlalu jauh. Oliver juga belum nelpon anjir. Sama gak ada kabar dia. Ini ke atas ya. Iya ke atas nih. Sumpah nih mobil keren banget bro. Rondol belakang lihat dah. Oh iya, gue baru nge dong. Ini knalpot ya, gue kita bempet dari tadi. Agak knalpot, udah bisa gini. Anjay, bisa pilih gitu ya. Gila bro. Buset. Keren nih Hans. Iya keren banget. Tapi gue masih penasaran Hans, yang kemarin sama si K itu siapa anjir. Sampai saya iya. Nolongin si K anjir. Gue sampai gak bisa tidur tuh mikirin orang tuh. Siapa gitu. Kita cari tahu tuh orang siapa anjir. Iya kita harus selidiki lah. Caranya? Cari. Ini gue gak nyamau bilang kemarin ya. Hah? Ini kanan. Yang pasti kayak kabur ini kan. Iya bener sih kayaknya ini. Udah kita parkir dulu dah. Coba ya. Di tengah kota. Main dia di sini anjir. Enggak tahu. Coba kita cari dulu deh. Oh, ada orang apa? Guys, what's up, bro? What's up, bro? Ini siapa nih? Kenapa tuh? Kenalin, nama gue Wis. Wow, Wis. Kamu nama Wis? Itu mobil lo? Oh, mobil tuh. Iya, mobil gue. Kenapa tuh? Keren anjir. Beli di mana? Beli di mana? Itu titipan dari abang gue. Oh. Jadi mobil itu gue gunain untuk keperluan gue hidup di kota ini. Oh. Buat mobilisasi kemana-mana. Lu warga baru nyampe sini atau gimana? Iya, kebetulan. Oh, baru berapa hari? Kayaknya belum sampai seminggu. Udah dapat kemana aja? Dapat kemana aja? Iya. Yeah. Belum kemana-mana sih kebetulan baru sekarang nih gue emang lagi bosan banget kan di penginapan akhirnya gue beli makan keluar sembari melihat pusat kota sama mungkin kemarin gue pernah ke daerah sekitaran penginapan Brooklyn tuh di sana restoran situ doang. Ada apa emang? Aja, gue nanya doang soalnya. Enggak lah, ntar lah, gue beli makan dulu. Beli Big Mac. Lu mau apaan? Menunya ada apa aja, Bang? Big Mac, cola. Lu mau apa? Pesan juga. Cukup enggak uang lu? Lu aja pesanin aja, bebas sama ini. Daripada gue bertanya-tanya, gue pengen tahu nama kau siapa kalau bertahu. Panggil gue Mario aja, Bro.
Mario. Oke. Ini teman gue nih, Hans. Teman gue di kampung. Hans. Betul. Kemarin lu ada kemana, bro? Siapa, Wis? Gak ada kemana-mana. Cuman keliling sekitar daerah penginapan aja karena emang gue belum tahu daerah-daerah sekitar. Penginapan lu di mana emang? Loh, ada apa nih gue di beri makan? Oh, enggak salah ngasih dia. Coba kasih dia dah. Coba kasih gue. Siapa tadi Wis ya? Yes. Oke. Ada apa sih dengan mobil itu? Ya, keren aja gue lihat. Seriusan mobil lo? Ya, mobil gue. Coba aja lihat kalau misalkan emang. Oh, ini baret. Kenapa, Wis? Ah, kemarin ya biasalah namanya mobil kan baret mah hal yang wajar, bukan? Anjir. Kamu emang sampai sedetail itu nanya ini? Iya, lo penasaran aja gue. Iya, penasaran aja. Oh, iya. Okay. Kok bisa? Lanjut atuh kalau misalkan mau dilihat lebih dalam. Ini mobil apa, Wis? Kalau boleh tahu. Figaro. Figaro. Anjir, mesinnya bisa gini ya? Iya, mesinnya. Itu mesinnya ngorbanin hood kah sampai dipotong kayak gitu, Wis? Ini gue enggak tahu ya, pokoknya gue terima jadi dari abang gue titipannya suruh jaga mobil ini, rawat mobil ini terus pakai buat keperluan gue di kota ini. Itu doang yang gue dapetin infonya. Keren nih mobil. Iya, keren. Penginapan lu di mana emang? Di Brooklyn. Brooklyn. Di mana tuh? Motel. Oh, motel. Ya. Sekitar sana. Di mana? Lu sempat ke jalan-jalan ke daerah mana ya kemarin, Hanja? Gue lupa anjir. Bengkel bawah jembatan gitu. Hah? Bengkel. Enggak kayaknya. Jembatan rel kereta. Enggak. Karena yang di sekitar sana itu gue kebetulan beli makan doang sih. Gue baru pertama kali nih lihat mobil kayak gini. Apa pertama kali kah? Oh, enggak sih. Kemarin sempat. Sempat. Iya. Enggak tahu itu. Mobil yang sama atau bukan. Lu ada kemana kemarin? Enggak ada kemana-mana, gue cuma bantuin orang doang. Kebetulan waktu itu. Bentar, bantuin orang, maksudnya? Enggak, maksudnya gue beli makan doang. Cuma beli makan di sekitaran penginapan. Tadi lu bilang bantuin orang. Bukan gitu, bantuin tuh maksudnya kalau misalkan gue ketemu sama orang ya, kalau ada sesuatu yang apa ya membuat dia susah ya gue bantu kayak gitu. Masalah pengucapan lu beda tadi. Kemarin ada kemana lu bilang bantuin orang doang kata lu. Ya kalau misalkan ada orang yang dalam keadaan susah ya gue bantu, kenapa enggak kayak gitu maksud gue. Karena kebetulan gue ngerti soal mesin mobil. Coba lu lihat mobil gue dah. Kata lu gini kan. Apa namanya? Bisa ngecek mesin mobil gue kan? Atau ada yang salah atau gimana? Kayaknya baik-baik aja mobil kan, emang ada apa? Lihat aja dulu. Lihat-lihat aja dulu. Siapa tahu ada masalahnya kan. Saya ini mobil baru jadi. Iya, baru jadi. Tapi gue dengar banyak. Siapa? Dengar banyak apa? Hah? Ya, Kak. Dengar banyak apa? Banyak hal. Kau terkenal karena usaha yang luar biasa kan? Makanya kau bisa memiliki mobil-mobil banyak dan keren-keren kayak gini. Wis, tahu di mana sih lo tentang hal itu, Wis? Tadi kita baru ketemu. Iya loh. Kau bisa sejauh itu atau kita? Bukannya ini bukannya gue menebak-nebak ya, tapi kan emang di sekitar di motel gue itu memang banyak yang membicarakan hal seperti itu, orang terkaya di pusat kota.
Gua mah kesini lah cuman merantau, Wis. Gua bukan asli sini gua. Merantau asli sini. Iya, dari Gurun Pasir sana. Apa yang kau lakukan di sini? Gua lagi nyari kerjaan. Kerjaan. Iya. Sekalian ngehibur diri lah yang aja. Iya. Kerjaan? Iya. Oh, cuman karena itu? Iya. Oh iya, kemarin yang lo bantuin siapa, Wis? Bantuin? Maksud kau? Kok maksud kau? Maksud kau? Enggak, gue nanya to the point aja. Kemarin yang lo bantuin siapa? Yang di bengkel 4, 5, berapa ya kemarin lupa? 754 kalau nggak salah. 754, 745. Nah. 745, iya. Ada mobil masker warna ungu yang langka juga tuh, limited, ditinggalin di pinggir jalan gitu aja. Enggak, sebentar, kau bicara panjang ke arah sana. Emang kau tahu aku berada di sana? Wis, yang pertama nih ya, aku menanyakan tentang hal mobil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ke tadi keceplosan bilang kalau kemarin bantuin orang. Nah, aku ingin menanyakan hal itu. Siapa yang kau bantu kemarin? Enggak ada. Yakin? Ya, yakin. Yakin? Iya, orang Ugi cuman keluar dari penginapan terus beli makan karena emang kebetulan lapar kan. Atau kemarin sempat dikejar sama mobil Dominator warna hitam? Itu gue gak tahu ya, karena memang kayaknya itu mobil umum yang digunakan para warga di kota ini, kan? Bukan? Ya, lo bilang kan? Iya, maksud gue itu. Iya. Enggak, maksudnya bukan tertuju ke sana. Maksudnya yang gue maksud itu mobil itu emang banyak digunakan sama para warga di kota. Terus yang kemarin kau bawa siapa, Wis? Pakai baju jaket hijau. Siapa? Bentar, kau ini ngomong soal apa ya? Kau ngomong soal apa, Wis? Udahlah, kau gak usah ngomong lagi untuk kali ini. Gak usah pura-pura gak tahu, Wis. Pura-pura gak tahu. Gimana, Wis? Atau maksudnya lebih tepatnya kapan ini yang kalian maksud? Kemarin. Kemarin. Iya, ya pada saat kau keceplosan bilang bantuin orang. Ya emang ya gini, gue emang bantuin orang pada waktu itu. Nah. Dan terus, mobilnya berasap. Siapa? Terus, siapa ya namanya? Siapa itu kalau nggak salah namanya Kay? Di mana dia sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Bener, gue nggak tahu. Yakin. Ya bener. Yakin. Yakin. Iya bener. Yakin. Apa yang gue bilang? Karena emang gue nggak tahu. Terakhir lo kemarin sama dia kemana? Dan mobil yang ditinggalkannya hilang juga tuh di lokasi sana, gue lihat. Jujur kalau mobil gue nggak tahu, karena ya terus orangnya cuma bantuin dia. Kalau orangnya berarti tahu. Tahu maksudnya dalam hal gimana nih? Kau tinggalkan di mana orangnya? Di daerah pusat kota sini. Nah? Dia minta turun di daerah sini, jadi akhirnya gue turun di sini. Karena waktu itu, waktu pas gue dikejar sama mobil yang kau bilang tuh, Dominator hitam, itu ke pusat kota. Yaudah gini, Wis. Gue minta lu naik mobil gue sekarang, anterin gue ke lokasi terakhir dia di mana. Hans, lu naik mobil dia, buruk. Oke, baik. Jangan nodong-nodongin kayak gitu. Iya, kasih tahu aja dia di mana. Terakhir kali kau meninggalkan dia di mana. Oke? Okay? Pastikan tempat yang kau berikan tidak salah. Pintar sekali kamu ya, Lawis. Bukan mengelak. Menyembunyikan dia kan?
Teguh sudah berteman dengan dia? Enggak sama sekali menyembunyikan. Terus? Orang itu. Gue enggak tahu. Yakin. Pokoknya dia cuma minta tolong kabur. Ya. Lalu gue ikutin apa yang dia mau dan akhirnya dia minta turun di daerah taman kota. Apa kau tukaran kontak dengan dia? Enggak. Kalau itu enggak sama sekali. Yakin. Ya. Yakin. Oke. Gimana? Gimana kamu meninggalkannya? Wis. Di bentar. Mana ya? Daerah taman kota tuh. Ya benar. Ya benar. Ini orang nih. Sebentar, kalau gue boleh tahu yang kau maksud mobil Dominator hitam itu siapa yang bawa mobil itu? Kan gue tadi udah ngasih lu clue kalau mobil ini baru jadi. Yang kemarin Dominator hitam itu ini, Wis, yang kau pakai sekarang. Oh. Iya, berarti kau lihat kan ke kejadian kemarin kau sempat kehilangan. Yep. Di sini terakhir kali gue nurunin dia dan ninggalin dia. Dengan mobilnya? Enggak dengan mobilnya. Terus kau ninggalin dia gitu aja di sini? Ya karena dia yang minta biar gue nggak terseret masalah ini, dia bilang. Nggak tahu ya, pengen dia maksud masalah apa? Yang benar. Ya gue udah berkata kan? Sejujur-jujurnya ini. Ya. Gue yakin di sini. Gue yakin. Gini, kalau seandainya memang omongan gue nggak valid, lain waktu kalau misalkan kalian ketemu sama gue, terserah apa yang kalian mau lakuin ke gue. Gue terima. Oke, boleh nih. Oke. Nomor lu apa? Boleh. Nomor gue 453 97 453 97 94. Nah, masuk. Oke, pastiin ya. Halo, emang diri lu enggak ada hubungannya dengan dia? Ya baik. Gue pastiin itu. Dan satu hal lagi, jika memang kau, gue lihat lagi ada bersama dia, jangan harap hidupmu baik-baik aja di kota ini. Oke? Iya. Aman aja Mario. Ya udah, lu cabut sekarang. Oke. Cari Han, setar sini Han. Oke. Cari dia setar sini sekarang.